Hai, 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 welcome back to my channel. Sehat-sehat, salam ngeteh, kalem dulu cuy, kalem dulu. Baru ngonten lagi nih, mudah-mudahan masih banyak yang setia sama Alsimo dan nunggu konten-konten gue. Dan sekarang gue mau nonton, pokoknya bahannya Salma. Kalian udah liatin judul juga kan? Judul itu kan dibuat setelah gue mereaksi, thumbnail itu dibuat setelah gue selesai membuat video, jadi pastinya kalian sudah bisa tahu ya, kalau sekarang gue gak tahu nih. Oke, jadi ada satu video yang disiapkan, kita langsung nonton ya. Salma, tahu dia podcast atau nyanyi, nyanyi sih gue harap. So, let's go, let's jump! Hai, 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 welcome back to my channel. Sehat-sehat, salam ngeteh, kalem dulu cuy, kalem dulu. Baru nonton lagi nih, tau kan masih banyak yang setia sama Alsimo dan nunggu konten-konten gue. Dan sekarang gue mau nonton, pokoknya bahannya Salma. Kalian udah liatin judul juga ya. Itu kan dibuat setelah gue mereaksi, thumbnail itu dibuat setelah gue selesai membuat video, jadi pasti kalian sudah bisa tahu ya, kalau sekarang gue tahu. Oke, jadi ada satu video yang disiapkan, kita langsung nonton ya. Salma. Okay, let's go, let's go. Jangan lu bilang tuh orang segitu banyaknya tuh yang pada main angklung semua itu. Karena tadi yang duduk-duduk tuh yang angklung semua. Kisah kamu bagai insan dunia, aku tak cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai rumput pagi Salma nih auranya udah kayak lu dulu tuh kalau nonton Mama Vina gitu, konser-konser gitu. Vibe nya udah begitu Salma. Ya dengan karakter dia, outfit nya dia, busananya, pakaiannya, stylish nya dia, suaranya. Konser kok banyak banget. Di mana-mana dia tuh berasa konser solo, maksudnya solo konser gitu, kayak berasa lagi solo konser gitu.
Eh, gokil. Yang bikin mes adalah ini diiringi alat musik tradisional. Ini acara apa? Sumpah gue gak ngerti, ini gak tahu nama acaranya apa. But again, apa ya, Salma tuh emang bisa ngebius banyak orang ya. Suaranya tuh memang apa ya, dia tuh ada punya sentuhan klasik-klasiknya yang gak bisa lepas ya dari vibe warna suaranya. Terlebih dia tuh sering membawakan lagu-lagu yang apa ya, oldies-oldies kayak gitu, dan mengenalkan lagi ke Gen Z. Bentar, Pak Jokowi. Iya tuh, gue mundurin. Hah? Iya dong, Bu Iriana nih Pak Jokowi. Wah, acara gede dong. Wah, depan presiden sudah. Mudah-mudahan nanti 17 Agustus Salma ada di istana nih. Gue punya feeling Salma diundang ke istana nih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan feeling gue benar. 17 Agustus kita bisa lihat Salma di istana nanti ya. Amin.